bertempat di ballroom lantai 2 Hotel Golden Tulip, Kapolda Kalimantan Barat membuka kegiatan Rakernis Harkam Polda Kalbar tahun anggaran 2021. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Kalimantan Barat beserta pejabat utama di jajaran Polda Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia jajaran Baharkam karena sudah berusaha untuk melaksanakan dan menindaklanjuti Rakernis yang sudah dilaksanakan di tingkat pusat. Kapolda juga menegaskan acara Rakernis ini harus disusun sedemikian rupa agar bisa menghasilkan satu perubahan, terutama hal yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Setelah melaksanakan pembukaan Rakernis Harkam Polda Kalbar, Kapolda Kalbar beserta pejabat utama mengecek peralatan yang digelar Ditsamapta, Ditpamopfit, dan Ditpolairut. Dari Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.